teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dua unit bis Sinjai baru masuk nih untuk sore ini di tanggal berapa ini? Tanggal 8 September 2022. Untuk suite kelasnya body 21DD untuk line Palembang. Nah, ini untuk penumpang Sinjai Palembang ini. Selalu ramai. Di belakangnya double decker untuk Sinjai. Body 27DD. Untuk double deckernya, bis terbaru Sinjai double decker Surabaya Malang. Nah, ini untuk penumpang Palembang ini. Marita Cianjur. Masuk Gapuraning Rahayu Wangon. Untuk penumpang Sinjai 21DD Palembangnya udah selesai naiknya. Masuk lagi Sinar Jaya untuk Solo 77S Sinar Jaya Prokerto. 77S nih baru masuk dari Jawa ini. Tiga unit Sinjai udah berjejer untuk sore di tanggal 8 September 2022. Ramai tuh untuk penumpang Sinjai Solonya. Nah, masuk lagi untuk suite kelas Sinjai itu untuk Solo Jogja. Di belakangnya Sinjai lagi untuk land Jogjanya masuk. 5 unit Sinjai ini udah berjejer rapi nih melakukan perebutan. Sang penguasa terminal Sinjai Jaya Group. Jadi Sinar Jaya udah ada 5 unit terparkir, 2 suite class, 1 double decker dan 2 executive class ya. Di
Inilah pantauan Terminal Kampung Rebutan di tanggal 8 September 2022. Terpantau lumayan ramai juga untuk penumpang-penumpang Sinar Jaya nih. R27RD Len Wonosobo angkatan pertama lepas Terminal Kampung Rebutan untuk Sinar Jaya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Untuk 27DD-nya Sinjai Surabaya Malang lepas Terminal Kampung Rebutan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Di belakangnya untuk penumpang Sinar Jaya Solo Jogjanya ramai tuh, terlihat dari kejauhan ya. Aldinda Batik Pantura Cirebon. Untuk Sinar Jaya 39RD lepas Terminal Kampung Rebutan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke kota tujuan. Untuk 21DD-nya Len Palembang udah dipersiapkan untuk lepas Terminal Kampung Rebutan menuju kota Palembang dan sekitarnya. Untuk Sinar Jaya 21DD Len Palembangnya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke kota tujuan. Masuk Sinjai 91RD. Nah, ini baru tiba dari Jawa nih untuk 91RD Cilacap. Ini
Nah, untuk Sinjai Sweet Class Jakarta Solo Jogja dengan bodi 55R. Di belakangnya ada mobil Jogja juga untuk 97RD nya Executive Plus untuk Sinar Jaya di belakang 55R. Untuk Sinar Jaya 97RD lepas terminal Kampung Rebutan. Untuk len Jogjanya untuk 97RD nih. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Enggak dong. Ah, tersisa satu unit lagi Sinjainya 55RE untuk len Solo Jogjanya belum berangkat nih, tapi udah dipersiapkan untuk berangkat untuk suite kelasnya. Mantap sore ini semuanya Sinar Jaya Group yang menguasai terminal Kampung Rembutan. Ini juga udah dipersiapkan untuk berangkat, udah bikin surat jalannya. Ada Jakarta Kaunganten di jalur pemberangkatan untuk Sinar Jaya. Ada Jakarta Cilacap. Tuh bis Cilacap Kaungantennya terlihat sepi untuk Sinar Jaya tuh, belum ada penumpang. Nah, 55RS Sinjai lepas terminal Kampung Rebutan menuju kota Solo, Jogja dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke kota tujuan. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah mendukung dan menonton videonya Bang Ju Channel. Jangan lupa dukung terus Bang Ju Channel biar bisa lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.